Wow, banyak musuh di sana, banyak musuh di sana. Kita saja kita pakai sniper enggak sih? Pakai sniper enggak sih ya? Tier mampus. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Waduh, enggak ada, enggak ada. Oh, ini ada. Tier mampus, dasi. Yo, kepalanya mantap kena, cuy. Enggak kena, coy. Out rip embro. Aduh, mana reload juga. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Hey Chris Gaming. Kali ini kita akan mencoba bermain game yang berjudulkan World War Polygon. WW2 shooter ya. World War 2 shooter. Jadi ini yang aku lihat informasinya teman-teman, ini game tentang World War Perang Dunia Kedua ya, tembak-tembakan Perang Dunia Kedua, tapi ini developernya Alta Games, yang dimana Alta Games itu yang membuat The Walking Zombie 2 teman-teman, game The Walking Zombie 2 baik di Android maupun di PC ya. Oke, kita akan coba mainkan ya, seperti apa gamenya. Harusnya sih bagus ya, tapi nggak tahu konsepnya kayak gimana, apakah mereka plagiat atau apa, nggak tahu ya. Kita coba aja teman-teman. Bentar, kita login. Nah, oke, okay, kita sudah login teman-teman. Aduh, ternyata kita harus download data dulu ya. Oke, okay, nggak apa-apa, kita sambil menunggu aja ya teman-teman. World War Polygon. Jadi konsep gamenya itu bukan 3D animasi yang bagus ya, tapi dalam bentuk polygon teman-teman. Ya memang apa konsep art desainnya itu pakai polygon teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tapi nggak tahu gameplaynya apakah seru atau tidak. Maka dari itu kita perlu mencobanya teman-teman. Karena kalau nggak salah tadi di rating 4,4 ya bintangnya ya, dari berapa yang mencoba yang sudah main ini, nggak tahu. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah main, coba tolong komen ya teman-teman kayak apa ya gamenya. Oke, bentar, ini tutorial. Objektif finish the basic training, bonus objektif. Oke, always remember to upgrade your gear. Jadi kita harus ingat untuk selalu upgrade perlengkapan kita ya. Higher level means higher damage or defense and other stat. Oke. Start mission dong. Mei 12, 1941, Fort MacArthur, California, USA. Military Training Camp. Wah, kita sudah di training camp, teman-teman. Seperti apa gamenya ini? Push up, coy, push up. Seperti biasa ya, seorang prajurit ya. Itu fisik harus dilatih terus, teman-teman. It is happening, Tyler. Loh, kok nggak ada suaranya? Yeah, man, I can't wait to be a real soldier. Aku nggak bisa, nggak sabar menjadi tentara sesungguhnya. Aku dengar trainingnya itu benar-benar keras. Who cares? Apa yang wanita menyukaimu, seluruh Amerika menyukaimu. Jadi nggak ada salahnya untuk bekerja keras atau terlalu cepat cuy percakapannya. Sorry, aku nggak nyentuh sama sekali loh. Serius nggak nyentuh sama sekali. Oke, okay. Oke, okay, pick up. M1 rifle, M1 rifle ya. Mana ini M1 rifle-nya? Oke. Okay. Oh, ini nih. Entar ini ada apa lagi? Enggak ada ya. Enggak ada ya, cuman emang disuruh ini ya. Oke. Okay. Okay. Pick up-nya macam mana sih? Oh, ini tag. Auto fire is on by default. Oke. Okay. Auto fire aja lah. Destroy practice target. Oke. Okay. Button mulu, coy. Go to the next side. Ini di PC nggak ada coy, seriusan nggak ada di PC. Oke, okay. Switch to your SMG. Ini SMG. Ada tuh. Rip M manjai, rip M. Oke, okay, mantap. Go to the next side. Oke, okay, mana side-nya selanjutnya. Oh ini. Seperti biasa kita latihan dulu ya teman-teman. Crouch under the obstacle. Crouchnya ini oke. Okay. Get new order from your drill sergeant. Sersan. Oke. Okay. Kita harus bicara dengan sersan. Eh kenapa coy? Kenapa marah-marah mulu? Oh kita suruh push up coy kayaknya. Eh elah. Salah apa kita? Oh. Sukses, mantap.
Terus kita harus apa lagi nih? Kok gamenya gak jelas sih? Bentar. Setting kita audionya kita 100% semua tuh. Control scope only, graphics max FPS. Oke, ini medium aja lah atau low. Oke, down sample. Oke. Order, oke lah. Oke, usah. Ini kok nggak ada percakapannya ya teman-teman? Sorry, bentar ya. Kita harus cek dulu kenapa kok nggak ada percakapannya ini coy. Oke, aim sensitivity auto aim. Show FPS gitu ya, harus show FPS juga lah. Audio, language English, Indonesia apa gimana? Nggak ada Indonesia coy. Ya udahlah. Nggak ada coy. Ya udahlah, emang gini jadi. Emang dari gamenya ya, nggak ada sub nggak ada percakapan secara verbal ya teman-teman, jadi emang cuman kayak tulisan aja gitu. Itulah kita coba, namanya juga mencoba ya. Kita coba aja dulu. Take plant dynamite. Oke, kita taruh dynamite-nya. Take cover from the explosion. Ini. Oke, crouch. Sudah. Ah, mantap. Oke, kita langsung saja teman-teman ke sini ya. Go to the next side. Oke. Kita ambil granat mana? Oke, ambil. Destroy practice target with grenade. Oke. Loh, kok nggak bisa sih? Itu dah. Dah. Mana ini? Anjir. Mana sih ini? Mana sih? Yang dihancurin yang mana? Tolong kasih tahu lah. Ini, lempar. Enggak loh, bukan loh coy. Bukan coy. Gak bisa. Mana sih? Yang mana yang harus dihancurin? Destroy practice target. Oh, itu loh. Ya Allah, itu ada tanda merah-merahnya. Ya ampun. Sorry teman-teman. Sorry. Oh ini lo. Ah. Kok bisa ke sana? Kita ayo langsung aja next side. Oke, teman-teman. Oh, kita pakai sniper teman-teman. Scope with your sniper rifle. Double tap to aim with your weapon and to use scope of sniper rifles. Oke. Oke, double tap. Okay. Oh, kalau mau aduh, bentar. Oh, gitu caranya. Jadi kalau mau aiming ya, teman-teman, kalau untuk apa ya? Untuk aimingnya itu harus double klik bagian kanan ya. Lah gini, nah aduh, harus pelan-pelan coy. Aduh, nah sip, mantap. Double tap lagi, finish training. Oke, kita finish coy. Oke, mantap. Yuk kita keluar. Oke, kita siap menjadi prajurit yang akan membela kebenaran. Ya lebay banget coy. Important announcement, war in Europe is spreading. Hitler's Germany is inviting. Apa tadi coy? We wish our European friends the best of luck and God bless them. Okay, jadi intinya Hitler itu mulai menyerang. That's terrible, what do you think will happen? What are you the USA going to do? Apa yang akan dilakukan oleh orang Amerika? Santai aja, Perancis sedang jauh. Aduh. Aku nggak tahu, aku punya perasaan buruk. Kita punya pertentara terbaik di sini. War is scary. Perang itu menakutkan, bener banget. Not when it happens. Apa sih ini? Aduh, sorry teman-teman. Ini beberapa hal yang aku kesulitan untuk translate ya. Mission complete. Oke, continue. Landing on Omaha. Day one mission. Start mission. Objektifnya apa cuy tadi cuy?
June 6, 1944, Omaha Beach, Normandy, France. Oke, okay. The day, the judgment day, apakah gimana? Widih, kita mulai perang coy. Kita mulai perangnya nih. Jangan di skip dulu ya. Wah. Musiknya keren loh, epic loh cuy. Ini jadi kayak Call of Duty ya. This is the day we are not only trained but also born for. Oh, inilah saatnya kita menjalani perang sesungguhnya, bukan lagi latihan gitu. Jangan cengeng lah istilahnya, jadi tentara. Jadilah contoh yang terbaik untuk diingat oleh setiap tentara lainnya. Oke. Okay. Okay, I bet you don't think that this is the best job in the world. Aku bertaruh bahwa kamu tidak memikirkan apa ya tadi. Intinya kayak ini pekerjaan bukan pekerjaan yang terbaik lah. Land on the beach. Ayo, come on, hey, come on. Kok enggak? Oh, bentar. Belum teman-teman. Sabar ya. Enggak bisa, coy, enggak bisa aku tembak ini. Oh, eh, udah mulai. Ayo, coy. Mana ini mana kenapa hadapan sama tentara langsung kayak gini coy? Ini pistol aja, kita pakai pistol aja teman-teman, kita menghemat peluru ya. Kita kemana coy? Kill the enemies with, oh kita harus pakai sniper. Mantap, kena kepala nggak tuh? Bentar, mana lagi coy? Ini kah atas ini. Ah, mantap. Mana lagi? Oke, kita harus ke bagian sini dulu ya. Pick up bazooka. Mana bazooka? Bazookanya mana? Ini. Anjay. Tek. Mana sih? Mana pick up bazookanya, coy? Tek. Okay. Kita boom. Nah, mantap. Destroy the bunker. Okay, kita. Okay, find the dynamite to break the enemy's barricade. Oh, kita harus cari dynamite ya. Mana dynamite? Eh, anjay. Benar dong, benar. Ntar kita keker dulu, keker. Mantap. Ntar mana lagi? Gak ada lagi kita ini. Ntar lihat, aman ya, coy aman. Kita kesini dulu dan plan. Oke. Okay. Bomb has been planted. Boom. Mantap. Oke, okay, langsung saja coy kita persiapan. Astaga, bonus objektifnya nggak bisa. Use any grenade, you get headshot. Aduh, ya itulah ya. Langsung aja teman-teman, kita langsung aja ya ke selanjutnya. Kalau diulang lagi sayang banget teman-teman, akan makan waktu yang banyak. Lagi pula itu kan juga nantinya kita dapat kayak koin aja kan. You get supply crates from completing missions. They contain coins and valuable items. Now open it. Oke, kita bisa dapat supply crates ya. Jadi peti supply yang dimana kita dapatkan setelah menyelesaikan misi. Yang dimana ini juga berisi koin sama item berharga lainnya. Oke, kita dapat AK-47. Ya bukan sih? Oh, Thompson, sorry. Normal. Oke, new. Dapat apa lagi? Springfield normal. Oke. Okay. Springfield itu sniper kita bukan? Pencil Scocolet. Apa sih ini? Bazooka bukan sih. Silver coin 350. Oke, okay, mantap. Gold bars. Oke, okay. Ini kayaknya ada sedikit pay to win-nya ya. Oke. Okay. Kita langsung saja teman-teman ke chapter 2. Now open your equipment menu. There seems to be something new. Okay, Thompson, it's your cool new weapon.
Let's see the details about it. Okay. Damage-nya 10 per 100. Terus multiplier damage-nya 8 per 18. There are the current stats of your weapon. Okay. You can upgrade your items, weapons, and armor, and increase their stats if you have enough coins and parts. Oh, jadi kita kalau kita sudah cukup coin dan parts-nya, kita bisa upgrade, teman-teman. Okay. Upgrade. Okay, level 2 Thompson kita, mantap. Damage-nya 20. Okay. Multiplier damage. Okay. Multiplier damage kayaknya ini kalau kita mungkin pelurunya tembus atau bisa menyerang langsung dua orang sekaligus atau gimana ya, atau apa nanti. Now let's go back to the main business. War. Yeah. Open the campaign menu. Campaign menu sini. Okay. Omaha Beach. Its campaign contains multiple location that you gradually unlock. Now select the first location of the first campaign. Okay. You already finished the first mission, but you can replay it anytime you want. Maybe to get more stars for completing bonus objective. Okay, jadi kita bisa mengulangi lagi untuk melengkapi bintang-bintang yang belum sempat kita dapatkan ya, gitu. Jadi kita menyempurnakan misi lah supaya bintang tersebut bisa penuh ya. Click on add auto equip, which select the best loadout for you. You can also select your loadout manually. Oh, jadi kita bisa auto equip atau kita equip secara manual ya. Now you know everything you need. You can go right to the battle, explore the menu. Okay, go. Okay, chapter kedua teman-teman. Habis itu kita closing ya. Ini lumayan seru teman-teman, lumayan seru. Ah, lah belum kok udah ditembak, coy. Bentar, sniper lah. Dier mampus. Mana lagi, coy? Dier mampus, coy. Mampus. Mana lagi? Oke, kita maju teman-teman, maju. Jangan pernah takut teman-teman. Kita itu tentara ya. Kita enggak boleh takut, tapi kita harus lempar granat, coy. Mampus. Ayo. Lanjut teman-teman, lanjut. Mana nih? Wow, banyak musuh di sana. Kita saja kita pakai sniper enggak sih? Ya, dier mampus. Mana lagi? Waduh, enggak ada. Oh, ini ada. Dier mampus, dasi. Ayo, kepalanya mantap, kena, cuy. Gak kena, coy. Out rip embryo. Aduh, mana reload juga. Aduh, habisin. Kita tembak aja tuh. Awas kalau lu mati. Ya, mati, coy. Gak guna. Ayo. Good job. Get ready to blow up dari bunker. Mana bunkernya? Ini. Kita kasih ini dulu, teman-teman. Oke. Mission complete. Wih, bintang 3 sempurna, coy. Return to main menu. Oke, teman-teman. Sorry banget ya, tadi ada iklan jadi kita harus skip. Nah, sekarang kita dapat crate lagi, teman-teman. Dapat peti ya. Big supply crate. Wih, big coy. Dapat besar. Apakah yang akan kita dapatkan? Oke, kita dapat helmet. Kita bisa upgrade ya. M1 helmet. Oke, kita dapat apa lagi? Wah, ada 6 ya. Ada 7 tadi ya. Oke, ini apa nih? Oh, legendary, coy. Kita dapat shotgun legendary, coy. Dan kita juga dapat parts-nya ya untuk kita upgrade ya. Mantap, legendary, coy. Normal. Oke, M1 garan, biasalah. Ini sekali tembak aja sih. Thompson-nya kita juga udah bisa dapat part lagi ya untuk kita upgrade. Wih, kita dapat Magnum, coy. Rare. Oke, kita dapat juga partnya untuk kita upgrade ya. Nih 396 ya, 396 per 40. Oke. Berserker pill. Apa ini? Enggak tahu. Buat apa juga enggak tahu. Panzer chocolate. Coklat untuk apa tapi? Untuk kita ini kah? Woi, kita dapat the gold bar, coy. Mantap. Yuhu. Langsung saja kita upgrade ya teman-teman, dan kita akan masang equip kita lalu kita closing ya. Oke, mana nih? Do you like World War Paragon? Ask later aja. Oke.
Kita waktunya untuk upgrade, teman-teman. Upgrade dulu nggak sih loadout-nya? Bentar. Sorry, coy. Mana nih loadout kita? Loadout kita mana nih, coy? Oh, bukan ini. Loadout kita mana? Aduh. Upgrade aja lah dulu. Upgrade. Oke, kita dapat. Oke, legendary shotgun. Level 2. Damage-nya coy 30. Mantap gak tuh, langsung jebol itu kepala. Meledak. Oke. Terus mana lagi nih? Item bukan crate. Oh, kita bisa dapat free crate ya. Mungkin setiap hari ya. Skip aja lah ya. Dapat. Oke, kita dapat Magnum lagi. Mantap. Oke, teman-teman. Waduh. Tadi ada iklan ya, dan nggak sengaja, karena nggak sengaja kita nonton iklan supaya bisa dapetin apa tadi? Yang kita dapetin gold ya, kalau nggak salah. Kepencet, teman-teman. Sorry ya. Disposable. Bukan. Ini ada redeem kodenya ya, tapi nggak tahu redeem kode dapat dari mana, coy. Aduh, mana ini ya? Sebentar, teman-teman. Items. Aduh, bukan ini. Kita upgrade aja dulu ya semuanya ya. Kita upgrade dulu. Oke, mantap. Thompson-nya udah level 3, damage-nya udah nambah 10. Oke, lalu oh, Thompson-nya masih bisa upgrade lagi. Oh, 3000. Oh, astaga. Ini upgrade nggak usah lah, kita nggak pernah pakai ini aja nih, ini upgrade nih. Oke, kita pakai pistol. Nanti kita pakai pistol Thompson sama snipernya ya, teman-teman. Itu snipernya berguna sekali, cuy. Mana ini ya? Tapi ini caranya untuk equip ya, tuh kok select kah? Oh iya, benar-benar. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau mau equip, jadi kita harus langsung aja untuk select itunya tadi ya. Ini ya, select capernya ya, yang ini ya. Jadi kan ini sudah. Nah, kita kan sekarang ini. Nah, untuk equip senjata-senjata yang baru, kita tinggal select aja mapnya, terus nanti bisa auto equip. Nah, auto equip kayak gini, mantap dah. Oke, seperti itu tuh ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman dari video kita kali ini, memainkan World War. Apa tadi? Aduh ya ampun, lupa namanya coy. Pokoknya World War ya, World War 2 Polygon. Sorry, World War 2 Polygon Shooter. Nah, jadi game ini apa namanya? Dia art design-nya memang polygon, tapi menurut aku pribadi gameplay-nya cukup seru sih, teman-teman. Cukup seru ya. Bisa dibilang memang seru, tapi sayangnya itu dia main per chapter, teman-teman. Jadi kayak nanggung gitu loh. Kita per chapter-nya itu pendek banget gitu loh, maksud gak sih? Jadi harusnya sih per chapter kalau bisa panjang ya panjang aja, sedikit lebih panjang sih itu lebih bagus, lebih seru sih kayaknya. Kalau ini tadi kan per chapter-nya kayak cepet banget gitu loh, dan kayak terlalu gini aja kayak gitu loh. Jadi maksudkan ya teman-teman, jadi sayang banget sih gamenya per chapter terlalu pendek gitu aja. Tapi ini asli seru sebenarnya. Sebenarnya asli seru, dan juga kekurangan yang lainnya dia nggak ada dubbingnya gitu loh, nggak ada dubbingnya, jadi cuma subtitle aja gitu. Ya udah, gitulah teman-teman dari game yang satu ini ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat semua yang telah menonton video kita kali ini, dan kita akan kembali lagi di next video. Bye bye.